Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya. Menemani waktu siang Anda, Sabang Santri kembali hadir menemani pemirsa semuanya. Kali ini, Sabang Santri berada di Kecamatan Pungging, Mojokerto. Bertempat di Pondok Pesantren Nuris 2 Mojokerto, seluruh rangkaian keseruan kegiatan dan perlombaan Sabang Santri digelar. Nah pemirsa, sudah gak sabar kan lihat kehebohan dan semangatnya teman-teman santri? Ini dia Sabang Santri selengkapnya. Masya Allah, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Senang sekali bersama saya Intan Saraswati. Saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Nurul Islam Mojokerto untuk acara Sabang Santri. Nah, pada hari ini bakal ada kegiatan dan keseruan yang diciptakan oleh santriwan dan santriwati yang ada di Pondok Pesantren ini. Dan tentunya juga acara ini dipersembahkan oleh CDA Ikan Olahan Bermutu. CDA Premium Sosis Salmon yang terbuat dari ikan pilihan dan sudah pasti halal. Dan juga CDA mengandung omega 3 loh. Apa sih gunanya omega 3 itu? Omega 3 itu berhasiat untuk menjaga stamina tubuh. CDA Premium Sosis Salmon rasanya enak banget dan sehat lagi. CDA Ikan Olahan Bermutu. Nah pemirsa, gimana? Udah pada penasaran belum kegiatan apa aja yang akan ada di Pondok Pesantren Nurul Islam hari ini? Yuk kita intip keseruannya sekarang juga. Pagi hari sebelum acara dimulai, hampir seluruh santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Islam 2 Mojokerto melakukan rutinitas resik-resik pondok. Mereka selalu membersihkan halaman, lingkungan asrama, dan juga area sekitar pondok. Yap, benar pemirsa, kebersihan sebagian dari iman. Selain itu, dengan menjaga kebersihan, otomatis kita juga secara tidak langsung mencegah penyakit yang ditimbulkan dari bakteri dan kotoran. Tentu saja sangat mempengaruhi pada kesehatan yang juga jelas ikut terjaga. Setelah kegiatan resik-resik pondok sudah selesai dilakukan, kemudian seluruh santri bersiap dan bergegas menuju area lokasi Sabang Santri berlangsung. Dengan berjalan kaki, para santri dengan tertib segera berbaris rapi untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Namun, sebelum kegiatan selanjutnya dilakukan, kita simak bersama sambutan dari Kiai Haji Ahmad Siddiq, selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Mojokerto. Kita awali dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini, seluruh sivitas akademika Pondok Pesantren Nurul Islam 2 dihentak oleh CTV Rek yang didukung oleh sponsor Sidia, hingga kita semuanya lebih bersemangat. Betul anak-anak? Walaupun sebenarnya kita sudah penuh semangat, kita dihibur hingga kita semakin berbahagia. Walaupun sebenarnya kita senantiasa tersenyum berbahagia. Betul anak-anak? Kemudian tak ketinggalan perwakilan pihak sponsor yakni CDA juga memberikan sambutan. Terima kasih banyak pada santri maupun santriwati yang telah berpartisipasi memeriahkan dan mensukseskan acara hari ini. Saya mewakili PT Citra Dimensi Artali atau CDA memiliki tujuan acara ini untuk memperkenalkan produk online ikan bermutu yang sangat baik untuk kalian semua. Harapan kami
adik-adik semua bisa merasakan apa sih produk CDA itu, karena produk kami CDA sangat memiliki banyak varian dan juga cukup baik untuk kesehatan kita semua. Adik-adik semuanya nanti akan disajikan dari tim CDA, yaitu sosis bakar dari salmon. Kenapa kami menyajikan sosis salmon? Karena kandungan dari sosis salmon sendiri memiliki komposisi yaitu ikan salmon yang cukup baik untuk kita semua, yang memiliki omega 3 yang cukup tinggi. Selanjutnya, perwakilan dari JTV menyerahkan piagam penghargaan untuk Pondok Pesantren Nurul Islam Mojokerto, dilanjutkan dengan pemberian cenderamata dari pihak sponsor yakni CDA. Serangkaian acara Sambang Santri sudah menanti. Saatnya perwakilan Pondok Pesantren Nurul Islam Mojokerto beserta pihak sponsor dan JTV melakukan seremoni pembukaan kegiatan Sambang Santri dengan bersama-sama melakukan pemukulan rebana. 1, 2, 3. Dengan demikian Sambang Santri 2023 Nurul Islam 2 dibuka secara resmi dan akan kita laksanakan bersama-sama. Ada keseruan apa lagi ya? Yang jelas masih tetap bikin semuanya jadi sehat. Dan pastinya kita simpan dulu kehebohan dari teman-teman santri di Pondok Pesantren Nurul Islam 2 Mojokerto. Jangan kemana-mana.